Hari ini aku mau Shopee haul tas ransel buat sekolah kayak gitu, atau buat kuliah atau berjalan-jalan juga bisa. Dan alasan kenapa aku beli ini dan pengen hauling adalah harga tasnya ini murah. Harganya itu di bawah 70.000 dan ya, untuk bahan dan kontesnya kita review bareng-bareng. Tara. Ini aku pesan yang warna coklatnya, dia tuh ada beberapa warna, warna tuh pastel-pastel gitu, ada biru muda, ada lilac, terus ada yang hijau mint kayak gitu juga. Terus coklat ini sama yang warna hitamnya, ini aku bilang coklat ya, lucu banget. Dan untuk isinya tuh kayak gini, tuh. Untuk bagian dalam isinya itu aku gak tahu ini bahan apa, tapi ini tuh bahannya bagus. Bahannya itu kayak bahan yang anti air gitu, jadi kalau misalnya ada basah di luar jadi nggak akan ngebasahin isinya. Dan tas ini juga punya dua slot karet di sampingnya untuk botol minum. Dan penutup tas ini dia tuh pakai kancing gitu dan ada pengarutnya ya. Di belakangnya ada tali, panjangnya itu 66 cm, bisa dipanjangin juga maksimal 92 cm. Dan untuk bahan tasnya ini tuh dari kulit sintetis, jujur materialnya bagus banget. Dan untuk ukurannya, panjangnya 23 cm, lebarnya 13 cm, dan tingginya 29 cm. Menurut aku ini tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga sih. Di deskripsinya katanya masih bisa muat laptop sampai ukuran 11 inci. Dan ini untuk detail tasnya, emang secantik itu sih. Dan ini kalau misalnya aku liatin isinya tuh bisa muat segini nih. Jadi dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya. Dan ya aku mau cobain masukin beberapa buku. Ini aku masukin 2 buku paket. Terus ada 6 apa 7 buku tulis biasa. Ada tisu basah, ada tempat pensil yang isinya penuh banget. Aku masukin penggaris. Dan aku masukin snack juga. Di sampingnya aku masukin botol minum penuh isi 500 ml. Dan aku masukin juga susu di sebelahnya. Dan ini detail isinya yang aku masukin tadi. Cuma nanti pas aku try on, aku nggak masukin buku paket besar ini ya. Dan ini aku try on aja, kalau kalian tertarik, linknya udah aku cantumin di description box.
Thank you.